Wah, dokter ini. Sudah dong. Nah, oh, lagi. Aneh. Gimana? Ya. Happy? Alhamdulillah ya. Senang. Dapat berapa jadi? Kalau tadi on track-nya 384. Oh, 384. 7000-an HP. 7000-an RPM. Sorry. Ya. Jadi buat ini Dr. Ivan ini sebenarnya apa orangnya bilangnya pemula. Iya. Pemain muka lama. Gua kenal udah dari 2010. Yeah. Terus ya Swift-nya sempat heboh dulu. Ya karena berapa best time-nya? 13.0 di Sentul ya, 402. Berarti udah Swift paling kenceng dong. Harusnya. Ya. Ya kalau di kalangan anak-anak Swift udah semuanya pasti udah pada tahu lah ini Swift-nya Dr. Ivan. Ya kan ini kali ini yang beda apa jadi? Ya sekarang sih, dulu kan sempet pakai knalpotnya buang samping. Ini gue balikin lagi ke belakang biar dia lebih slipper aja. Oke. Okay. Jadi udah tadinya buangnya di sini ya? Terus sekarang pakai individual coilnya, pakai IN. Ini individual coil yang belum CDI tapi yang paling kuat. Kalau bisa di atas ini udah CDI. Gitu. Ini udah yang paling kuat. Terus turbonya? Turbonya apa? Turbonya masih sama. Pakai full race. Ya, work partner YFR 6258. YFR 6258, oke. Okay. Headernya? Ini bikin sendiri ya? Iya, custom. Oke, okay, custom bikin sendiri. Oh, jadi gue juga ganti ini, throttle body. Throttle body? Iya, gue pakai custom. Ini udah drive by wire. Jadi, ya kayak mobil kekinian lah. Berapa mili? Undisclosed. Gitu ya. Ternyata masih ada rahasianya, guys. Oke. Terus ini bikinnya di bengkel mana? Ini bikin di bengkel sendiri. Oh, bengkel sendiri. Jadi Dr. Ivan ini ternyata punya bengkel. Dulu pas sebelum punya bengkel bikinnya di mana? Sebelum punya bengkel. Gue juga lupa. Itu kita kan ketemu di Firna dulu. Oh iya, sama-sama anak Firna ternyata ya, anak lama berarti. Terus dia bikin bengkel sendiri namanya 3DS Engineering. Habis itu ganti nama lagi. Oh, ganti nama. Sekarang apa namanya? Sekarang namanya Red Auto Garage. Ada Instagramnya dong? Ada. Oh iya, oke. Ntar tinggal di-include nanti di sini. Iya. Yeah. Apa bengkelnya bikin apa aja? Sebenarnya kalau sekarang sih pengennya jadi bengkel harian sih. Kalau misalnya buat okay. Yang modif-modifnya buat yang mobil kita-kita aja. Oh, oke, okay. Jadi bengkel servis umum lah. Oke. Okay. Ya, balik lagi ke mobilnya. Asik. Intake-nya apa nih? Ini intake-nya punya Taiwan. Dia itu niru punya Swift Suzuki apa? Super 1600. Kemudian dia copy, dia desain, baru dia ya bikinnya kayak konsepnya tuh ya volumenya lebih gede lah. Berarti bukan custom ya? Udah jadi. Udah jadi. Oke, blok mesin tetap M16. Ya, M16. Atau ini rahasia? Ah, kayaknya ditutup tuh kayaknya. M16 atau M20 ini? Pokoknya blok mesin M series. Yang jelas. Okay. Enggak 1800. Enggak 1800 ya. Soalnya ntar kan mau ikut drag race lagi kan. Nah, sekarang ada kelas-kelasnya banyak soalnya. Ntar kalau saya kegedean kena dis loh. Head juga kerjain sendiri berarti? Iya. Headnya yang kerjain Mas Rahadi. Oh, oke. Okay. Mas Rahadi dia di porting polish, cam-nya pakai cam G-Ready. Valve-nya pakai Monster Valve Spring. Iya udah itu sih kalau di headnya. Durasi berapa camnya? Rahasia juga nih. Durasinya ya undisclosed juga. Stage 2 lah. Stage 2? Stage 3? Sebetulnya dia cuma satu ya. Oh cuma satu. Oke. Yang pond camnya. Stang apa? Stangnya pakai K1. Oke. Okay. Piston? Pistonnya pakai Viteco. Forge berarti ya? Forge. Tapi nggak ada nggak bore out. Kompresi? Kompresinya ini 9,5. 9,5. Gila, berarti ini M16-nya ya udah ganti semua dalamnya ya, jeroannya dari stang, piston, cam, per. Kuruk as aja standar. Oh, cuman kuruk as doang yang standar. Ya sampai valve covernya aja udah berbeda ini. Metal standar. Oh, metal standar. Oke. Okay. Berarti olinya pakai apa tuh? Oli pakai Redline 540. Oke, 540. Gearbox manual ya, ini manual. Box manual nggak diganti dong?
5 speed, LSD. LSD. Ini itu ada dua tipe gearbox kalau misalnya Swiss Sport. Ini yang tipe 2 yang rasionya dia lebih pendek. Lebih pendek. Ya, berarti ini, top speednya berapa nih? Ini harusnya top speednya mungkin 200-an doang. 200-an doang. Tapi kan RPM-nya udah dibuka sampai 8.000. Iya, RPM sampai 8.000. Tetap cuma 200. Tetap iya memang 220. 220. 220-an lah. Berarti sibuk ganti gigi terus ya? Tapi ada satu gearbox lagi nanti kita coba. Oh, lebih panjang? Lebih panjang, buat lari sampai 300. Buset, 300, oke. Teorinya. Ya gue demen yang 300 gini. Teori-teori. Kan jadi ada yang bisa nemenin lah, lain kali kita lari 300. Kemarin lari 300 sendiri soalnya. Nyerah. Oh, nyerah. Gila, jadi intercooler juga gede banget ya ini? Iya, ini intercooler. Oh, ini beli juga dari teman di bekas, bekas di galan. Pipa yang masuk 2,5, yang keluar 3 ini. Iya. Ini 3 terus sampai ke intake manifold. Ini blow off. Iya, resport turbo smart. Turbo smart berapa mm? Berapa? Ya? Lupa ya. Tapi lupa. Ya, pokoknya gede lah ya. Paling gede. Terus injektor, nah ini injektor yang menarik nih. Tadi katanya ngomong injektornya ada 8. Iya, ini ada apa? Stage injektor. Jadi pakai 2 fuel rail. Tapi untuk sekarang ini buat harian, karena kita masih pakai hariannya pakai Pertamax Turbo. Jadi kita cuma pakai satu set injektor aja, cuma pakai 4. Oke. Ini pakai 2 set tuh nanti kalau misalnya udah waktunya mau pakai upgrade bensinnya ke E85. E85. Iya, kalau E85 kan dia apa AFR-nya kan dia lebih rich, yeah. Jadi pasti akan lebih butuh banyak, yeah. Bensin lebih boros lah ya, lebih boros. Berarti, dan 8 injektor, satu injektornya 1000 cc, satu yang pertama tuh 1000, yang kedua tuh 1500. Gila ya, berarti 1000 kali 4 1500 kali 4 di mesin 1600. Waduh gila, benar boros ini. Ini tidak ramah lingkungan ini. Loh, kalau E85 kan ini corn fuel. Oke, okay. Tapi kapan Indonesia masuk E85 itu kan pertanyaannya. Iya. Ya kita dapat E30 aja syukur kayak di Thailand. Ini fuel pump-nya 2. Oke. Okay. Oh, fuel pump-nya 2, tapi di belakang. Di belakang di bagasi. Tapi memang okay. Kalau buat harian ya satu aja. Oke. Okay. Terus cara nentuinnya mau satu mau dua bagaimana? Ya sekarang sih belum hidup ya. Tapi, belum hidup. Tapi nanti strateginya namanya boost pump. Jadi kalau misalnya boostnya udah masuk, ya baru nanti fuel pump keduanya hidup. Oke. Okay. Semua berarti semua fitting braided juga. Iya. Pakai apa namanya? Semuanya beli di Prospek Motorsport. Oh semuanya semuanya beli di Prospek, jadi flex dong. Ah iya. Ya lagi-lagi teman kita juga ya si Wen itu di Magelang. Ya barang mobilku juga flex semua sih. Radiator koyorat. Iya radiator koyorat. Ini custom atau? Ini sebenarnya koyorat buat Suzuki Swift memang. Tadinya itu kita pakai kecilan, pakai punya Honda Stilo. Cuman ternyata pakai Honda Stilo itu nggak kurang buat harian. Oh, okay. Harian itu suka overheat. Gitu. Okay. Karena kan kita pengennya mobil bisa buat harian gitu. Maksudnya paling nggak ya bisa nembus macet lah. Gitu. Nggak pakai extra fan tapi. Nggak muat sih ya, sebenarnya pengen pasang, tapi bingung juga naruh di mana. Oke, okay. AC masih ada dong? AC ada, hidup ya, ini masih ada, kondensornya di sini. Ini berarti ada oil cooler yeah. Nyelip di situ? Iya, yeah, nyelip di oil cooler itu kan. Transmission cooler nggak perlu lah ya? Oh, nggak sih, kan kita kasih manual ya, nggak perlu sih. Kopling? Kopling pakai apa nih? Iya, kopling ini pakai twin clutch. Twin clutch ya keluaran Malaysia ya, DD Racing. Karena memang apa yang ratingnya bisa gede ya, yang bilang bisa gede ya DD Racing itu doang. Oke. Okay. Ya belakangnya udah kosong. Kita ya di belakang aki pindah belakang. Terus apa? Kalau dilihat ini ada surge tanknya. Ada surge tanknya, udah ada filter bensin. Ini fuel pump-nya eksternal, hydraulic, sama pakai ini juga water methanol injection. Oh, jadi pakai water methanol injection juga. Tapi di nyala nggak? Tadi pas dayanya nyala nggak? Waktu isi air aja sih. Oh, isi air, oke. Okay. Kalau buat di sini sih, kayaknya sih fungsinya cuma lebih buat minimalisir, jangan sampai ngelitik doang. Gitu, nggak di-push buat benar-benar naikin horsepower banget sih. Ini pernah ditimbang nggak? Belum. Oh, belum pernah. Kira-kira? Wah.
Harusnya seribuan ya? 1000 kilo? Gila, 1000 kilo. Harusnya. Plus driver berapa nih? 1000. Kalau nanyanya tahun berapa, bisa bilang masih bisa pede bilangnya. Iya, iya. Udah, bukan mobilnya aja yang develop. Orang supirnya juga develop ternyata. Dari semenjak. Ini masang di bibir kiri nih. Oh. Kamu acak-acak apa-apa penting buat orang yang bukan bidangnya bisa ngerti dengan orang bisa. Iya, 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 iya. Sekarang kita ke setup kaki-kaki nih. Kaki-kakinya pakai apa nih? Suspensi. Pakai tin. Tri-flex yang keras, tapi kalau menurut si timnya itu ya dia bisa buat harian, bisa juga buat race. Two-way, three-way. Ini two-way. Oh, two-way. Oke. Okay. Jadi adjustable tinggi rendah sama keras empuk, independen ya. Benar. Oke, okay. Ini setup depan. Velg. Oh, ini pakai RP01. Oke, okay, RP01. So, ini RP01, jadi dia belang. Jadi di depannya tuh pakai lebar 9, belakangnya pakai lebar 8. Ya, karena, jadi kalau front wheel drive. Iya, yeah, karena ini front wheel drive. Front wheel drive, jadi depannya mau traksi lebih banyak. Betul, lebih grip. Dibalut SX2, 235, 40, 17. Belakang? Belakangnya pakai 215, 40, 17. 215, 40, 17 di lebar 8. Iya. Itu betul. Emang udah cakram atau tadinya? Oh enggak. Kalau misalnya aslinya itu kan kalau Swift itu di Indonesia itu yang 4x100 ya, baut 4. Oh iya iya iya. Udah swap sama kaki belakangnya Swift Sport. Ini baut 5. Terus belakangnya ya karena ganti punya Swift Sport ya udah jadi cakram. Mau jadi cakram. Jadi aslinya cuma drum. Cuma drum. Oke. Cuma ngeri sih. Iya. Tapi ya enggak kelihatan lah. Kayak kelihatan kayak standar aja, tapi kalau orang yang tahu ya ini lubang 5 gitu. Ya. Oke, kita udah ke belakang, jadi sekalian nih yang ngomongin lampunya juga beda kayaknya. Iya. Apa? Tadi lu bilang nggak ada lampu mundurnya. Iya. Ini kan kalau misalnya asli, kalau yang di sini tuh ada lampu mundur di lampu belakang. Kalau aslinya tuh memang kalau Swift Sport tuh lampu mundur ya di bawah. Oh iya, di bawah. Jadi memang dia manfaatin kalau lampu mundur ya di bawah. Sama ini juga add-on-nya udah diganti, punya script. Ya kopian ya. Bumper sama diffuser. Iya, diffuser aja. Oh, diffuser doang. Oke. Okay. Bumper GT. Bumper GT. Oh, berarti ini udah kayak gaduh-gaduh gitu dong ya. Iya. Swift gaduh-gaduh, bukan Swift Sport doang tapi yang tadi lu bilang apa macam-macam. Iya, OEM plus, tapi semuanya OEM gitu. Gila. Nah. Gitu ya, kalau orang ngira Avanza gue kayak pesawat terbang, ya belum ada apa-apanya sama inilah. Itu cuman digital. Ini benar-benar analog dan gila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus head-up display. Head-up display. Yeah. Punya, ini juga punya Devi. Yeah. Karena buset. Ya itu suara fuel pump. Gila ya. Suara fuel pump-nya keras banget. Kalau dinyalain kita enggak bisa ngobrol dalam sini. Ya ini memang karena ya apa? Ya sebenarnya ini kan udah pakai komputer VPEC ya, VPEC 88. Jadi sebenarnya si VPEC-nya sendiri itu udah punya sensor sendiri buat input kondisi mesinnya, tapi ini peninggalan sebelum pakai VPEC, jadi udah punya Devi dari dulu, memang ada buat water temp, oil press, fuel press, oil temp, turbo, EGT, sama RPM, kayak gitu. Kalau head-up display juga, ya zaman dulu ya, modcom ya, beli di modcom, dapat murah, ya udah sikat aja, kayak gitu ya, lucu-lucuan aja kalau head-up display. Yeah. Jadi semuanya masih nyala ini. Dari ya berarti udah masang 10 tahun yang lalu dong. Ya bangun mobil udah 10 tahun ya, 10 iya, tahun. Banget. Udah berevolusi terus. Ini juga pakai apa? Speedometernya punya Swift Sport, dia itu sampai 220, redline-nya juga lebih tinggi dia. Kalau yang Swift biasa cuman Swift 180 ya. Iya, 180 sama 6500 sama dia enggak ada lingkaran chrome ini. Oke, jadi semuanya ini dari Jepang dong ya berarti. Plug and play gitu. Betul, plug and play. Nggak ada apa harus ngakalin apa gitu. Infotainment system?
gitu lah. Nggak ada ya? Knalpot. Oh, knalpot. Oke, okay. Knalpot. Jadi knalpotnya ini cuman lurus doang 3 inch. Lurus doang, ya 3 inch. Nggak ada tabung, nggak ada resonator, nggak ada apa-apa. Nope, lempong. Iya, gila. Tadi pas dyno udah kayak mau pecah kuping ya. Sadis sih. Ini apa? Nah, ini kontrol unit DP-nya. Oh, biar bisa ngeliat. Tadi misalnya kita mau ngecek tadi, misalnya sempet, apa namanya? Peak powernya, peak. Nah, ini kita bisa lihat. Oke. Okay. Semuanya nah, langsung ya. Bisa dikontrol di situ. Iya, nih. Kalau misalnya lihat tuh tadi sempat spike waktu dyno tuh sempat tembus 2 bar. Oh, oke. Okay. Ya gitu tuh. Ini fuel press sama ini waktu oil pressnya berarti sampai 7 bar. Hmm. Kayak gitu tuh. Terus mau setup maksimum juga dari situ. Dari kontrol unitnya. Iya, dari kontrol unit buat ya, buat warning. Hmm. Setup suara, lampu, segala kedip-kedip ya. Betul, betul, betul. Canggih dong ya sebenarnya. Mahal ini pada saat zamannya. Zamannya. Ya, sekarang udah enggak ada ya orang pakai kayak gini ya? Sekarang masih ada tapi udah ganti kan. Udah ada DP yang tipe yang baru-baru. Oh, oke. Lebih simpel sih ya. Yang jadi juga lebih simpel. Oke. Okay. Berarti udah dengan tuningan baru siap menembus 12 detik berarti. Amin. Ya mobil Swift depan pakai lebar 9, ring 17 sih gede man dan berat kan. Memang ya, tapi cocok untuk powernya lah. Ya. Hmm. Oke, berarti ntar kita ketemu di Sentul ya. Bulan Juni. Siap. Ya pasti ya. Gue juga pengen turun ya. Kita lihat ntar. Ya ini mungkin bulan Juni mungkin ya mungkin masih kelas 14-an kali. Oh kelas 14-an. Oke ya nggak apa-apa. Yang penting nongol dulu. Betul. Ya ntar sampai ketemu di track. Siap. Terus dulu dong.